dari banjir tuh semenjak dari kemarin ya. Kemarin sekitar jam 10:30 dini hari, pas banjir itu pukul 2 pagi. 2 pagi sampai jam 6 tuh masih udah gerimis ya. Kita evakuasi, mulai evakuasi warga. Kebetulan depo yang paling parah komplek Askindo itu kurang lebih ya semeter lebih lah. Rumahnya ya, rumahnya hampir korup, cuma gentengnya doang. Evakuasi warga alhamdulillah lancar. Nah, kita ini baru hari ini kita diriin posko pas di Jalan Depo Raya. Jadi baru ada hari ini ya, Pak. Tadi pagi kita bikin, tadi pagi begitu langsung kejadian langsung kita bikin posko. Alhamdulillah sih sumbangan udah ada dari Indomie, Aqua, nominal juga ada transfer. Berarti berapa warga Pak perkiraan yang kena? Di sini yang kena sekitar 10 kakak. 10 kakak itu ada sekitar 56 jiwa. Oh, 56 jiwa. Jadi untuk sementara di posko ini dulu? Di posko ini dulu. Jadi sementara yang warga yang rumahnya terendam diungsikan di ruko-ruko, ruko-ruko terdekat di Depo. Biasanya ada anak kecilnya enggak, Pak? Di sini kebetulan alhamdulillah sih kita anak kecil yang kebetulan yang kena bencana banjir ini enggak ada, adanya lansia. Oh, lansia. Kemarin kita evakuasi itu tadi pagi sekitar umur 67-an nih. Kita itu di evakuasi di mana, Pak? Kalau yang lansia? Lansia. Di ruko-ruko juga? Bukan, di Askindo, komplek Askindo. Oh, komplek itu. Komplek Askindo kita. Kita evakuasi pakai, dibantu sama pasukan Qatar. Dari Karang Taruna. Karang Taruna, ya. Benar. Karang Taruna, benar. Ya. Karang Taruna Bintaro. Alhamdulillah sih berjalan lancar, nggak ada kendala.